seger banget. Pemirsa, jika Anda bosan dengan menu buka puasa yang itu-itu saja, kami akan hadirkan rekomendasi tempat berbuka puasa yang menyajikan menu khas rumahan dengan suasana seperti di kampung halaman. Sebuah kedai bernuansa rumah joglo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini menawarkan suasana pedesaan dengan beraneka macam menu rumahan. Di antaranya mangut lele, sambal goreng krecek, tumis daun pepaya, tempe mendoan, dan masih banyak lainnya. Menu tradisional rumahan ini rupanya tidak hanya digemari orang tua. Banyak juga anak muda yang menyukai menu rumahan seperti ini. Di sini pengunjung mengambil sendiri makanan yang sudah tersedia. Selain aneka makanan, juga ada beragam minuman yang menyehatkan, seperti jahe sereh yang cocok diminum saat berbuka puasa. Salah seorang pengunjung mengaku memilih berbuka puasa di sini karena rindu kampung halaman dan masakan sang ibunda. Pengunjung pun merasa nyaman dengan suasana rumahan di kedai ini. Nah, di sini tuh saya pengen rasain masakan-masakan makanan rumah. Soalnya kan saya kalau pulang kerja kan jarang bisa langsung pulang kerja. Jadi bukan ada jaya tempat yang berdua yang menunya di sini banyak sekali masak makanan rumah, terutama seperti mangut, ada acar lele juga, dawang juga ada di sini. Kalau rasanya gimana? Rasanya enak seperti masakan ibu saya. Untuk harga gimana, Pak? Untuk harga worth it sih, Pak. Soalnya di sini prasmanan. Terlebih di momen Ramadan sangat cocok untuk mengajak keluarga maupun kerabat berbuka puasa menikmati makanan tradisional dengan harga yang terjangkau. Dari Pati, Jawa Tengah, Udin Alinani, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.